ini Umi Jaden mau bagi resep, yaitu tumis pepi cumi, pete dan ginger, teman-teman. Dan ini ya, langsung dia bahan-bahannya. Saya ada pepi cumi 1 mangkok, 1 ikat ginger ini ya, dan juga 3-4 cabai hijau, ada 1 pedang pete, tomat 1 tomat, dan juga 4 bawang putih, bawang merah masing-masing 2-2. Dan ini air untuk merebus gingernya. Ini ya teman-teman, ini sudah mendidih. Kita rebus gingernya. Ini sebentar aja, cuma di sudah layu dibalik gitu. Jangan lama-lama, nanti pahit ya kalau terlalu lama ya. Jadi cuma ditenggelamkan gini, sudah layu, dibalik 1 kali, diangkat ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya angkat ya teman-teman ya. Ini, nah ini boleh kita angkat ini. Oke, saya angkat dulu. Dan langsung kita panaskan sedikit 1 sendok minyak goreng untuk menumis bawang putih dan bawang merah iris, dan juga cabenya ya teman-teman. Nah, ini cabai hijau, saya menggunakan cabai hijau biar enak. Nah, seperti ini kita tumis ini tadi, bawang putihnya 2, bawang merahnya 2, dan 3 buah cabai hijau ya. Ini kita masukkan petenya juga. Ini sudah wangi. Kita masukkan baby cuminya. Cumi yang kecil-kecil teman-teman ya. Jadi kita langsung kita aduk rata. Kita aduk sampai matang ya teman-teman ya. Kita aduk sampai matang. Ya seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Nah ini sudah matang ya. Kita tambahkan irisan 1 buah tomat yang sudah kita iris-iris. Kita aduk juga. Ini sangat-sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, kita aduk rata. Dan yang terakhir, kita masukkan sedikit air saja biar nggak terlalu kering. Kita tambahkan sedikit air, lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk. Ini ya teman-teman ya. Baunya sudah wangi banget. Lalu terakhir kita tambahkan ginger yang sudah kita rebus tadi. Nah, karena gingernya sudah nggak boleh terlalu matang ya teman, biar nggak pahit. Seperti ini kita aduk-aduk sebentar. Nah ini kita aduk, lalu nanti kita tambahkan lagi 1 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Tadi 1 sendok makan saus tiram, sekarang kita tambahkan 1 sendok kecap manis. Nah, ini 1 sendok kecap manis. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita aduk rata juga. Ini teman-teman ya. Nah, ini saya rasa sudah. Nah, ini dia baby cumi, tumis-tumis baby cuminya sudah siap untuk disajikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Sampai jumpa di resep terbaru Umi Jaden. Wassalamualaikum, bye bye.